Hai, assalamualaikum semua dan selamat bertemu kembali guys. Alright, video kali ni kita akan servis motor Kawasaki Z250 dan tukar sekali dia punya bateri . Alright, lain video ni guys. Okey, nut untuk buka minyak hitam ni ada kat sini bahagian bawah ni. Okay, sekarang kita gantikan dengan oil filter yang baru. Ni oil filter yang baru . Okey, boleh nampak ni sama . Kawasaki made in Japan, keluaran Denso. Okey, untuk motosikal ni kita akan isi minyak enjin sebanyak 2.5 liter. So memandangkan motor ni tidak mempunyai dipstick untuk kita cek paras minyak enjin. So kita just tengok dekat bahagian tepi ni . Sini ada bahagian untuk indikator dah. Okey, top up minyak hitam dah selesai. So sekarang kita akan tukar bateri motor ni. Kedudukan dia di bawah seat ni. So kita akan buka cover kiri kanan ni dulu . So sekarang kita check sekali bahagian penapis udara. Kedudukan dia kat bahagian sini . So kita kena buka 3 skru ni. So ni lah dia penapis udara motor ni. Ada sedikit oily . Ada minyak sikit bahagian ni. Baiknya kita kena tukar yang baru. So, material dia pun dia chamber block daripada span. Ibarat macam span basuh pinggan tu. Keadaan dia masih lebih kurang dalam 60% lagi okey. So tak apalah, kita pakai baliklah. Lagipun saya tak beli benda lah ni. Penapis udara ni. Mungkin kita tukar yang baik sikitlah untuk next video. Alright. Okey, ini adalah bateri lama dia daripada jenama Koyoko. Kod dia adalah YTX9BS. Ni last bateri ni dipasang pada tahun 2018. Teruskan dah 2020, dah 2 tahun. Memang sesuai lah, kena tukar. Okey, ini adalah bateri baru yang kita akan tukar . Jenama daripada Yuasa, kod yang sama YTX9BS. So ni bateri sel kering. So jom kita pasang. Okey, so sekarang nak pasang balik bateri ni. Jadi jangan lupa nut yang dibagi ni, bulan nut ni letak kat tempat asal dia . Okey, selesai pasang bateri dan minyak hitam. So sekarang kita top up dulu minyak. Mandangkan motor ni pun dah tak ada minyak. So sedikit info . Motor ni sebenarnya dah sadai kat rumah ni kat setahun lebih lah saya rasa. So ni pun itu hari pun tombang, cuaca buruk. Jadi dah defect dekat bahagian tangki ni . Ni modal lagi ni nak buat ni.
Kita isi minyak dulu eh. Okey, dah saya isi minyak. So sekarang kita start eh motor ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hidup. Wei. Hal. Onkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirnya hidup. Okey, alhamdulillah hidup akhirnya. Okey, video saya sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. See you guys on next video. Bye bye. Assalamualaikum.